Sore Pak Ketua. Sore. Saya bukan bilang Pak Ketua ya, Kang Ketua ya. Siap. Kang, tolong ceritakan sedikit Kang tentang kegiatan Kopdar Gap ini hari ini di Hotel Pelangi. Kegiatannya hari ini juga namanya sih bersilaturahmi se CRF Jawa bagian barat. Mulai baru kita kan dari rakit baru dari Subang baru sampai Merak, Cilegon ya Banten. Mungkin nanti akan luas di Indonesia, cuma kita lagi bertahap. Nah, untuk kegiatan hari ini kita tujuan utama ya bersilaturahmi awalnya. Nah, dari rundown acaranya sih untuk bersilaturahmi terus santunan anak yatim di acara Kopdar Gap bagian barat ini dan sambil sharing-sharing tentang kegiatan apa? CRF Jawa bagian barat ini ya. Ya, acaranya kegiatan sosial ya? Sosial. Ya, ada santunan anak yatim juga. Ada berapa komunitas di bawah Kopdar Gap ini? Ada 12. Dari Pulau Jawa bagian Jawa. 12. Saya lihat ini pakai motornya motor merek Honda CRF. Memang harus khusus itu ya? Iya, karena emang judulnya juga dari CRF. Dari CRF. Kang mau tanya nih. Ya. Kira-kira ada support gak dari pihak ATPM khususnya merek Honda tersebut? Karena memang kalau kita lihat barusan itu kan mereknya dari Honda CRF ya. Kira-kira ada gak dari pihak ATPM? Sebelumnya sih ada. Cuma untuk hari ini, acara ini karena mungkin alasan ini apa COVID. Ada COVID. Pandemi. Ya, pandemi. Jadi tidak semua itu gak ada yang memberi. Gak ada yang memberi. Jadi ini dari member. Oh dari member biayanya? Biayanya ada berapa ini berapa komunitas tadi di bawah Kopdar Gap ini 12 itu bisa sebutin kira-kira dari mana aja dari Bandung Jakarta Kerawang Cikarang Sukabumi Bogor Jakarta Cianjur Depok Tangsel Tangerang satu lagi dari Subang udah ya. Sekarang Kerawang. Jadi hadir semuanya ada di sini di Merak di Banten. Kumpul semua. Oke, makasih Kang, itu aja. Satu lagi mungkin kegiatannya biasanya setiap berapa bulan sekali? Setiap 3 bulan sekali. 3 bulan sekali dan itu pun enggak mesti harus di Banten aja ya. Bergilir ya. Keliling. Oke itu aja mungkin terima kasih banyak untuk semoga selalu sukses untuk Kopdar Gap-nya ya untuk CRF Pulau Jawa bagian barat ya. Oke terima kasih banyak ya selamat sore.